Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebutkan MK kembali menjadi alat politis dengan adanya permohonan gugatan batas usia capres dan cawapres. Denny Indrayana menyebut selama ini MK selalu mengembalikan ke pembuat undang-undang terkait aturan usia, sehingga MK seharusnya bisa dengan mudah mengambil sikap. Ini dalam banyak kesempatan sekarang hukum hanya dijadikan alat strategi untuk pemenangan Pilpres 2024 yang sebenarnya justru merendahkan atau justru melecehkan konsep negara hukum itu sendiri, termasuk permohonan-permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Syarat umur calon presiden dan wakil presiden ini menegaskan bahwa lagi-lagi hukum dimanfaatkan, disalahgunakan. Ada yang meminta diturunkan dari 40 ke 35, ada yang maksimalnya minta dibatasi 70 tahun. Akhirnya dia menjadi sangat-sangat politis. Jadi sebagai satu perkara, ini sebenarnya perkara hukum yang mudah sekali untuk kemudian ditolak atau bahkan dinyatakan tidak diterima karena legal standing pembuatnya bisa menjadi isu.